Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Shana Samad TV. Okey, Mat. Hari ni kita tukar venue sikit, nampak? Kita tukar venue sikit. Saja buat colour, saja buat rancak, saja buat mari. Okey, nak beritahu dengan Abah. Setelah aku usah dalam-dalam segala komen yang ada dalam Shana Samad TV di bawah video yang sebelum ni, hari ni aku akan kembali ke arah video aku yang pertama daripada segi review pada segi makanan dan juga servis. Okey, so hari ni apa yang aku akan buat adalah aku akan mencari. Ingat, review ini tiada tajaan dan tidak akan menerima mana-mana tajaan. Tolong faham benda ni, eh. Aku sekarang dan askar aku, sekarang ni aku bukan ada satu askar. Aha, aku ada dua askar. Okey, dan askar-askar aku akan pergi untuk mengalami sendiri servis-servis di kedai-kedai yang telah mendapat report daripada segi vlogging dan segala medium-medium yang boleh menghentamlah orang panggil, kan. So, aku akan cari tiga restoran, tapi aku akan kira daripada segi konsep dia, iaitu daripada segi servis, maknanya lambat ke, kurang ajak ke, ataupun macam kotor ke. Nombor dua, aku akan test daripada segi makanan. Yang makan aku test, yang servis aku tak boleh test, sebab kalau aku pi, servis akan jadi lain. Sebab tu aku hantar askar aku pi. Okay guys, so sekarang ni aku terpaksa menjemput askar aku. Askar. Aha. Ai, nampak. Petik sampai. Dua askar aku sekarang ni. Ha, tengok tak? Sekarang ni askar-askarku yang dihormati sekalian, dengar ni. Aku nak ampa pi ke restoran-restoran yang kita dah siasat tadi tu. Ampa pi untuk mengalami sendiri servis dan juga makanan. Habis tu ampa bungkui mai satu pinggan mai dekat aku. Okey, sekarang ni askar dengan pantas. Go! Bagus askar. Shana Samad TV, one and only. Hey, mana datang? Macam mana kau boleh masuk sini? Oh, naik helikopter. Oh, dahsyat. Nampak? Dahsyat, naik helikopter. Oh, dia. Bos, hari ni ada order sikit. Apa yang kau cakap? Sabar, aku tutup pula pintu. Aku tutup. Hari ni kita ada pesanan. Ha? Pesanan pula. Kau cakap nak tengok kamera. Tak apa ni. Hari ni kita ada makanan untuk bos. Okey. Kita ada task untuk bos. Okey. Bos rasa dulu, kemudian baru bos komen. Okey. So bos bagi tahu yang mana sedap, mana tak sedap. Oh, ini tu. So saya tak tahulah, aku tak tahulah ni mana satu ni pun. Tak. Ini rahsia kerajaan. Oh wow. Okey. So sekarang ni aku kena rasalah, ha. Okey, kalau macam tu aku rasa dulu. Tapi memang tiga-tiga ni memang mendapat apa orang panggil komplain yang paling tinggi lah daripada segi servis dan juga rasalah, betul? Ya, betul. Okey. So aku rasa dulu. So aku boleh rasa mana-mana ajalah, kan. Okey, aku tak tahu ni apa. Just aku nak bagi tahu dekat hangpa dalam ni ada. Okey. So hangpa nak duduk sinilah, tengok. Tengok je. Oh. Untuk yang ni macam mana? Servis okey. Okey. So maknanya daripada segi servis dia okey. Okay. Layanan on time semua. Dan cepat. Cepat. Okey. Baik, kita rasa. Okey guys, ingat tujuan video ini dibuat bukan untuk menjahanamkan mana-mana bisnes, tetapi hanya untuk membantu kepada pengguna supaya dia orang lebih arif dan juga kita dapat rasa dengan lebih betul. Kalau makanan tu betul tak sedap, kita cakap tak sedap. Tapi kalau makanan tu sedap tetapi dia ada unsur-unsur fitnah di situ, kita akan perbetulkan. Betul, askar? Betul. Cantik. Okey, mari kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, kat sini tengok guys, dia ada bagi ayam goreng, ada papadum musim ya, nasi goreng dengan telur mata. Okey. Okey, sate dua ketui. Sate melekat orang panggil. Okey, sate melekat. So kita rasa sate dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa, bulu ke juga? Jangan buat masuk bulu ketiak dalam hal ini ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sate okey. Lulus, kuah kacang rasa.
Okey. Not bad. Sate ni boleh diterima masyarakat. Okey. Ini cili potong dengan kicap. Bagi kau selalu. Cili. Cabai. Jangan salah sebut. Kita letak dulu. Kelas sana. Satu mulut untuk ampam. Musibat. Okey, tak dapat. Aku makan. Dia sini kan, dia macam nasi goreng kampung. Rasa dia. So, actually sedap. Not bad juga rasa dia. Papadom lemau, Mat. Tak ngam. Tapi mungkin sebab dia tutup sekali kan. Lain kali jangan jadi kaudu bubur papadom dalam tempat yang panas. Faham tak? Apa hangpa kena buat bubur dalam plastik? Faham? Bagi tahu, jangan marah. Okey? Mengikut daripada tekak aku yang diimport daripada Pulau Pinang ni, aku rasa nasi dia acceptable. Boleh terima, tapi aku tak tahu harga berapa lagi sebab dia suruh blind test je. So aku rasa dulu. So nasi dia not bad. Aku tak tahu harga, okey? Sebab aku tak cakap pasal harga. So sekarang ni aku patut dulu ayam ni. Aku nak rasa ayam dia pula level macam mana. Tengok ah. Tangkuk misai. Misai pun makan. Jangan marah. Ayam dia okey, tapi agak berminyak sikit. Sebab dia buat takungan minyak sekali dalam ni. Okey. So agak berminyak. But bagi aku kan, untuk taste dia, aku boleh cakap lah, acceptable. Okey. Dapat segi. Askar dah makan lah. Dah. Macam terpaksa eh cakap dah. Okey. Tisu tak ada lah. Askar ambil tisu tolong. Dia. Nampak betul Askar. Ambil korang ajak betul eh. Aku nampak dah Askar ni main. Tapi agak korang ajak kat sini. Okey. Okey. So sekarang ni kita akan ke menu yang nombor 2. Okey. Aku tak boleh bagi review full dulu. So hangpa ingatlah yang ni nombor 1. So aku letak dulu siap-siap kat sini supaya nanti aku akan review balik daripada segi harga sebab depa akan explain aku. Okey. Untuk restoran nombor 2 ni aku nak tahu macam mana servis depa. Yang ni. Okey. Okey juga. Amboi. Sorry. Okey juga. Servis okey. Okey je. Okey. Dan cepatlah. Cepat juga. Daripada segi harga, okey ke tak okey? Harga pun okey. Harga pun okey. Ini semua okey hari ni. Keropok elok. Maknanya keropok ni mesti dia balut dengan plastik. Dia bau dalam plastik, dia tak bau sekali. Tak salah aku, yang ni macam nasi kerabu kan? Apa? Kita try patuk dulu nasi kerabu ni apa jadi. Okey. Okey, kita letak dulu kuah dari sini. Buat pelik dengan bau kuah dah ni. Oh, bu. Bu. Tak sebab aku tak sebut habis. Okey. Sumpah aku tak tahu kuah ni kuah apa rasa dia. Macam sorry, Mat. Not a Kelantan boy. Asal, asal. Jangan marah, jangan marah. So aku tak tahulah. Macam mana kan? Tapi yang ni aku rasa mungkin budus kot. Budus. Buduslah dia ni. Oh, silap, bukan budus. Ini cili juga. Okey, Mat. Ini makanan dia lah. Okey, sorry lah bersepah sikit. Tak apa kot kan? Kau kita bagi elok sikit. Okey, kita bagi elok lah. Bagi elok sekali orang. Keyboard Oreo banyak. Tak suka kita. Kita. Aku boleh. Amboi, ayam ni. Amboi, ayam ni. Okey.
Ayam dia bagi aku dia kena campur macam ni kan sikit. Okeylah aku tak makan sangat tau rabu ni, tapi sagi tak fair pula bagi aku rasa dulu. Hai. Okey. Yang ni boleh buat potong tau. Okey, aku cukup pantang nasi tak reti masak. Mat, nasi benda paling basic mat untuk orang Asia, mat. Kalau tak reti masak nasi pun antaran boleh reject tau. RM20,000 boleh jadi RM20 tau. Ha, kena ingat. Tak reti masak nasi mau pagi panandang yang tengah belakang. Habis tu saya nak berniaga. Hai, kita rasa kuah lu. Okey, kepada toke-toke yang masak ni, tolonglah eh, tolong. Tolong nak jaga kualiti nasi. Itu adalah benda yang paling penting. Ayam semua akan lauk jatuh nombor 2, mat. Kan, bismillahirrahmanirrahim. Actually, kan? Actually, all. Oh my god! Sorry, nah. Ni nak bagi tahu lah. Rasa lu. Agak hampa daripada segi kualiti rasa makanan. Sebab nasi kerabu sepatutnya dia punya rasa bila kita combine, which is yeah, saya combine. Mungkin nampak rasa, entah tak nampak kan yang aku combine. Sebenarnya aku combine kat sini. Aku combine, aku bubur dengan dia punya sambal. Dan same thing, nampak? Semua ada. Semua ada kan? Cuma aku tak bubur lah kerabu tu sebab aku tak makan sangat sayur tu. So, aku bubur. Aku agak rasa hampa daripada segi combination taste yang ada dalam nasi rabu ni. Okay, ayam kering, nasi lembek dan melekat, man. So nasi rabu ni aku tahu bukan senang tau nak masak dia. Orang yang nak masak ni ambil masa yang dia nasi dagang susah juga. Nasi rabu ni pun ada susah dia. So bagi aku, tolong jaga kualiti lah. Okay, tolong jaga kualiti bila hampa serve dekat customer. Okay, because hampa kena ingat satu benda tau. Hampa meniaga, memang aku tahu untuk untung. Kos hampa nak buat satu pinggan ni pun ada duit dia hampa kena bayar. Tetapi dekat sini, berbaloi ke dengan untung yang hampa dapat tu bila hampa serve makan yang kurang? Faham tak apa aku cakap? Nah, so after all aku agak disappointed dengan nasi kerabu ni. Daripada segi tadi aku nampak masa awal tu, aku rasa macam okay, not bad, nampak sedap. Ayam dia pun nampak macam shining apa semua. Tapi bila aku makan, ayam ni kering, nasi melekit, mat. Melekit, mat. Sorry lah, tak percaya, mai tengok. Mai tengok. Aku tak tahu mungkin nasi rabu ni macam ni ke, ataupun I'm sorry lah, mungkin silap aku. Kalau aku minta maaf, okay. Kalau silap aku minta maaf. Tetapi han nampak sendiri nasi ni. Mai tengok, mai tengok, mai tengok. Han tengok in detail. Nasi ni macam tak apa nak masak kan, nasi mentah, mat. Jangan serve dekat orang nasi mentah. Itu korang ajak. Faham kan? Toke-toke kedai, tolong jangan jadi barua serve dekat orang yang nak makan makanan hang dengan nasi mentah. Flash, mat. Ini jahanam. Nasib baik aku tak baling yang pinggan ni. Askar! Saya marah. Urut sikit. Keluar angin marah tadi. Okey, lega dah. Okey, cukup, cukup. Tu marah ke apa? Kita akan ke restoran yang nombor 3. Eh, geram aku nasi ni. Ha, okey. Okey, yang ni kita angkat melingkup, bang. Terima kasih kepada rezeki. Alhamdulillah Allah bagi saya peluang untuk rasa, tapi saya terpaksa cakap juga kepada orang. Tapi satgi kita akan kembali ke restoran ni. Aku nak tahu siapa buat restoran ni. Tunggu sat hang. Hang sabar sat. Hang sabar sat. Yang ni kita rasa, oh, yang ni Mak Saleh, mat. Okey, yang ni Mak Saleh. Oh, ah, chicken. Okey, tak apa. Kita akan tengok dan kita akan rasa. Don't judge the buku by the kulit buku. Okey. So, ini adalah dia bagi apa nama ni? Carrot. Ni kopi bunga kan? Bukan eh?
Ni bunga, kobe bunga ni. Kobe bunga, brokolis dengan fries. Okay, fries. Okay, very simple. Aku tak tahu restoran mana, tetapi of course restoran di sini adalah restoran-restoran yang mendapat komplain. Okay, tetapi biar aku rasa sendiri. So bagi aku, yang aku rasa yang ni, bagi aku ni acceptable tau. Siapa restoran ni aku tak tahu. Acceptable, rasa dia lah. So yang ni aku tak tahu acceptable ke tak. So yang ni baik kita rasa dulu lah. Aduh, paksa juga makan nasi ni. Bawa lagi pun sudu garpu. Nak makan steak, nak marah lagi. Kau marah aku balik. Okey, tak apalah. Mari kita rasa dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah chicken chop. So kita rasa dulu chicken chop. Chicken chop, aku rasa dia ada black pepper ke mushroom ni? Aku mushroom ni. Ini rasa mushroom. Dia bubur perisa mushroom punya sos. Ni dia mamat. Sos ah. Mana aku rasa? Sorry lah, sos dia a bit, oh, macam mana nak cakap eh? Sos dia tak rasa complete, man. Tak rasa penuh, tak rasa complete. Dia macam ada satu benda hilang, which is aku tak tahu mungkin daripada segi lemak dia ke, mungkin daripada segi butter dia, ataupun mungkin daripada segi cendawan dia, ataupun aku tak tahu. Aku tak boleh nak explain dekat hangpa macam mana, sebab rasanya tu dia tengah boxing dalam mulut aku. So jangan sampai dia pecah mulut aku. So semua dia steam lah. Silap nak makan brokoli. Okay, last taste yang aku akan rasa untuk hari ni, supaya aku boleh dapat conclusion lah. Okay guys, so sekarang ni, ini kulit saja, cari menangkit. Ingat lah guys, nak makan, makan berhemah. Tolong jaga berat badan apa. Jangan makan suka hati macam tak ada hari esok. Sebab apa? Nak makan, makan. Jaga diri tu untuk hidup berpuluh tahun lagi ke depan. Faham lah? Bukan makan hari ni untuk mampu esok. Faham lah? Boh. Okey, ayam dia bagi aku, okey, sedap. Ayam dia bagi aku, ini mungkin ayam standard. Maknanya ayam yang standard lah, okey. Tetapi daripada segi sos, bagi aku boleh improve lagi. Sebab rasa dia kurang. Mungkin daripada segi sos tu dia masak, mungkin kurang. Mungkin daripada segi garam ke, daripada segi spices dia yang tak sampai par tu lah, orang panggil. Okey, asyik bugi je. Faham? Okey guys, so kita akan kembali depan ni. Aku nak cuci tangan saya. Baru kita akan review satu-satu-satu. Dan askar-askar aku di belakang ni akan explain kedai satu, kedai dua dan kedai tiga ni mana. Dan aku akan bagi dekat hangpa. Aku nak tahu daripada dia punya harga dan restoran mana. Okay guys. Okay, alhamdulillah aku dah rasa tiga-tiga makanan ini. Ustaz, sedap pok lu. Pada yang tanya, sekarang ni aku tengah isap Old Dublin, okay? Latakia, okay? Okay guys, sekarang ni aku nak kena tanya pada askar-askar aku yang ada di belakang ni, daripada segi beberapa subjek untuk setiap makanan ni. Okay, so sekarang ni, tanpa kita buang masa, kita akan ke restoran pertama. Restoran pertama ni, aku nak tahu daripada restoran mana. Tolong beritahu. Yang pertama, kita orang beli dekat Hornbill Restaurant. Taman Burung. Hornbill Restaurant Taman Burung, eh? Okey. Nak resit? Hornbill, okey. Dia sebenarnya adalah Hornbill Restaurant dekat Taman Burung, eh? Taman Tasik Perdana, Kuala Lumpur. Okey. Apa nak tahu berapa harga dia? RM23 sekupang. Nampak? Bergegak pula dah. Nampak? Nampak? Nampak tak nampak? Nampak tak nampak? Tak nampak? Nampak? Okey. RM23 sekupang, Mike. Okey. Okey, boleh cerita pada aku pasal servis dia macam mana?
Dari segi servis okey. Ramai customer tapi diorang buat on time. So bagi saya okey. 1 sampai 5. Berapa boleh bagi? 4/5. Daripada segi servis lah. Dia punya staff-staff semua kau ajak ke bagus ke macam mana? Bagus. Bagus menghormati orang tua lah . Okey, menghormati askar? Menghormati. Bagus. Okey. So, daripada segi servis, aku dengar cerita kata restoran ni ada banyak isu daripada segi servicing, okey? Dan juga isu daripada segi makanan. Okey. So, aku akan pecah 3. Daripada segi servis, dia orang boleh bagi 4.5 sebab aku bukan yang review daripada segi servis. So, daripada segi makanan, taste, aku still bagi 4.5 juga. Okey, sebab bagi aku actually 4 is quite high lah. Okey. Okeylah, 4 lah. To be reasonable lah. Aku boleh bagi 4/5. Okay? So, lagi satu tu mungkin boleh perbetulkan daripada segi overall taste lah. Bagi aku, sate dia sedap. Ayam dia bit berminyak but normal lah. Dah nama ayam goreng bukan ayam bakar. So, kita boleh terima dan acceptable. Nasi still okay. Tetapi bagi aku, untuk price RM23 sekupang, sedikit ada tinggi lah, Mike. Okay? Sedikit ada tinggi daripada segi pricing. Aku tak tahu mungkin kenapa tempat tu boleh jadi mahal, Askar. Kenapa? Daripada kawasan dia, taman tema burung, dia macam villa lah. Dia macam villa, konsep-konsep villa lah. Okey lah, acceptable lah RM23. Sebab apa? Kawasan. Ha? Kita kena faham, ini bukan kedai di kaki lima lah. Betul? Dia agak macam restoran. So, untuk harga RM23 sekupang, bagi aku pun acceptable. Tapi mungkin boleh drop down a bit sebab ayam yang apa guna adalah ayam yang sangat kecil, Mat. Okey? Ayam ni ayam kecil je. Dan sate yang apa pakai pun sate wushi je, Mat. Sate kecil je. So, bagi aku RM23 a bit mahal. Mungkin apa boleh naikkan harga, maintain. Portion ayam besarkan sikit. Who knows? Okey? Overall, score aku boleh bagi 4.5. Boleh beli, boleh makan, boleh cuba. Nak repeat? InsyaAllah sahaja. Okey? Faham? Nombor 1 selesai. Okey. Selesai ya restoran ni. So, sekarang ni aku nak rasa restoran ni. Silap, bukan nak rasa. Dah rasa. Sebelum tu bakar balik. Restoran pada mana ni? Restoran kedua ni kita orang beli dekat restoran Hayaki. Danau Kota. Platinum Walk. Okey. Aku difahamkan oleh askar-askar aku yang bawa kedai Hayaki dekat Platinum Walk tu nak tutup dah. Betul eh? Sebab sekarang ni pun dia buka sampai pukul 4 je katanya. Buka sampai malam . Walaupun anda nak tutup kedai, tetapi Hayaki ni kan banyak weh outlet dia. Betul tak? Shah Alam ada sini, ada situ, ada Subang, ada itu, ada ini, ada. Tetapi bagi aku kan, apa yang aku rasa hari ni sangat disappointed dan disappointing. I am disappointed. The food is disappointing. Mbak Mak Saleh aku macam mana? Okey, mari tengok harga dia berapa. Set JB. JB tu apa? Wajar lah sekar-sekar aku ni. Okey. Hayaki Kopitiam Platinum Walk. Harga dia RM16.90. Okey. RM16.90. Guys, aku minta maaf kepada Hayaki dan juga restoran-restoran outlet yang lain. So, sekarang ni aku bercakap pasal satu restoran, satu outlet iaitu di Platinum Walk yang aku difahamkan mereka akan tutup tak lama lagi. Which is aku tak tahu betul ke tak. Kalau betul, komen. Kalau tak betul pun tak apalah. Suka hati. Cuma aku nak bagi tahu dekat hangpa, nasi hang mentah, lembek, melekit, ayam hang tak sedap. Very, very disappointing the food. Okay? Aku tak nak cakap yang berlebih sampai menghina. Tak boleh. Tak boleh. Itu bukan cara kita dah. Channel Samad TV tak menghina siapa-siapa. Mungkin bahasa yang digunakan oleh aku kasar. Tapi itu anak hantu mah. Pak. So, hampa kena faham lah. Okay? So, apa aku nak beritahu dekat hampa di sini in a total daripada segi servis macam mana? Cepat. Dari segi servis, okay. Cuma tak kebersihan kurang. Kebersihan jam. Okay. Daripada segi environment dia macam mana? Environment dia semua okay. Laju. Lajulah. Okey. Bagi aku, restoran Hayaki-Hayaki outlet yang lain tu, kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana yang hampa punya response daripada sinilah. So, after all, aku boleh cakap, total stars yang aku boleh bagi kepada restoran Hayaki was only 2.5/5. Setengah aja. Setengah tu pun aku bagi disebabkan oleh apa tau? Ayam hang taste
ada rasa. So daripada segi lane, it's 2.5 only. Restoran Hayaki and others outlet Hayaki, take note, tolong jaga kualiti makanan anda untuk apa bagi orang tu makan. Bila makan jadi darah daging, bila dari darah daging dia dapat pahala. Faham tak? So untuk kita bagi meniaga dan nak bagi suap pada mulut orang, tolong cek nasi dan kualiti anda. 2.5 Hayaki, very very bad. Okay guys, kita akan ke restoran yang terakhir yang aku rasa tadi, iaitu Chicken Chop. Chicken Chop, man. Okay, Chicken Chop, mari kita rasa. Rasa pula, dah rasa. Kita dah rasa. Okay, restoran ni di mana? Restoran ni berada di Bluebird Cafe and Bistro dekat Hotel Olympic. Hotel mana? Hotel Olympic. Hotel Olympic tu kat mana? Jalan Hang Jebat. Okay, daripada segi servis, kualiti macam mana? Dari servis-servis agak lambat, tapi mungkin disebabkan ramai orang. Ramai orang eh? Ya. Sebab apa ramai? Mungkin kenapa ramai tu? Adakah sebab sedap ataupun mungkin situ je tempat makanan? Time lunch hour kat situ, office banyak kat situ. Okay. So kat situ memang banyak lah, memang lubuk lah untuk orang datang makan masa lunch time tu. Okay, daripada segi kebersihan? Dari kebersihan, okay, cantik. Ada apa-apa nak tambah daripada segi restoran ni? Apa nama restoran ni? Bluebird? Bluebird Cafe. Bluebird Cafe. Aku dah rasa. Dan bagi aku, aku nak tengok harga dia dulu. Berapa harga dia? Okey. Harga dia adalah RM19.09. Okey. Jujur cakap eh, actually berbaloi harga RM19 ni. RM19.09 bagi aku berbaloi. Which is dia pun duduk dekat apa? T Hotel kan? So dia duduk dalam hotel. Aku tahu lah, mungkin bukan hotel 5 star, hotel maybe 2 star, 3 star kan? 3 star kan? So hotel 3 star. So bagi aku hotel 3 star untuk serve dekat hangpa dengan harga belasan ringgit, iaitu Chicken Chop, acceptable bro. Dan bagi aku dia punya rasa pun aku boleh terima, sebab aku dengar servis dekat sini pun ada problem. Mungkin sebab ramai lah macam dia cakap. Sebab apa? Bagi aku untuk hangpa nak rasa makan di hotel walaupun 3 bintang, 2 bintang untuk price RM19.09, acceptable apa? So bagi aku kan, untuk restoran Bluebird Bistro ni kan, Bluebird Bistro just boleh improve daripada segi packaging. Maknanya packaging hang ni dah okey. Cuma aku tak tahu macam mana restoran ni kena fikir some idea untuk jangan biar hang punya, jangan combine sekali kot. Faham tak? Hang punya ni apa, brokoli ataupun fries ni sekali tau, dia akan jadi soggy. Dan soggy dia tu yang bukan boleh bawa bincang ke, Mat. Sebab apa? Benda ni kan dia wap, benda ni kan juga wap. So hang kena fikir lah daripada segi packaging kan. Nah, sama juga macam kopok leko. Kopok leko pula. Papadom ke apa ke? Mana boleh hang bubuh papadom dalam nasi? Confirm lah papadom tu lembik. Jangan jadi bangang. Faham tak? Bubuh lah papadom tu dalam plastik. Mamak lagi cerdik pada hamba. Restoran 15 bintang. Marah sikit. Tak apa kan? Okay. Okay, Jess nak bagi tahu dekat hamba, total yang aku boleh bagi bintang untuk restoran Bluebird ni, untuk harga 4.5 untuk range. Dan bagi aku kan, aku rasa askar-askar aku dah pi daripada ketiga-tiga restoran ni, yang mendapat paling tinggi komen ni adalah daripada segi servis lambat. Dan orang kata servis lambat lah yang paling tinggi. Tetapi bagi aku yang paling lambat yang ni lah. Pun taklah lambat mana, acceptable. It's all about timing. Tetapi kalau hangpa betul-betul jumpa restoran yang betul-betul bermasalah, just hangpa boleh komen kat bawah ni. Okay? Okay guys, so kita dah dapat kita punya jawapan untuk tiga restoran ni. Restoran Bluebird, restoran Hayaki dan juga restoran apa dah ni? Apa nama restoran ni? Sorry. Hornbill. Hornbill di Taman Burung di Tasik Perdana. Okay, thank you guys. This is my honest review. Ingat, tak ada tajaan mana-mana pihak di sini. Hanya 100% daripada tekak yang diimport daripada Pulau Pinang. So guys, thank you for watching Shana Samad TV. Jangan lupa kat bawah tu macam biasa 100,000 and keep on coming guys. Thank you very much. Assalamualaikum and thank you very much for watching Shana Samad TV. Bye-bye and Assalamualaikum.